Presiden Jokowi setelah merespon nih Pak aksi Bjorka dengan pembentukan emergency response team nih Pak. Dan sebenarnya apa nih arti respons cepat Presiden di mata Pak Ponto? Ya, ini memang damage control ya, kalau menurut aku bilang ini damage control untuk mengkoordinasikan para ahli-ahli yang bisa melawan si Bjorka ini. Tapi ini ada damage control. Jadi memang ini hanya sekedar damage control saja. Karena untuk melawan ini kan tidak mudah, karena di situ ada kompetensi dan capability orang per orang itu kan sangat-sangat menentukan. Hebat alat kayak apa, tapi kalau manusianya tidak punya kompetensi, ya nol juga. Kan itu.